wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita dapat bertemu kembali di hari Kamis yang penuh barokah. Teman-teman, sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Nah, nanti kita juga akan membahas materi tentang haji. Tapi sebelum mulai itu, kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk teman-teman, kita nyanyi tentang haji. 1, 2, 3. Saya mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah, sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumrah, ula wusta Aqabah. Sa'i, sa'i dari Safa ke Marwah, Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Allah, Allah, la ilaha illallah. Baik teman-teman, materi kita selanjutnya adalah mengenal kegiatan berhaji. Teman-teman tahu haji itu apa ya? Haji itu merupakan rukun Islam yang ke-5. Ya, pertama syahadat, sholat, zakat, puasa, dan menunaikan haji bagi yang mampu. Nah, kegiatan kita haji hari ini apa ya kegiatannya? Kegiatan haji itu ada 7. 1, berniat. Yang kedua, wukuf. Nah, ini teman-teman berkumpul di Arafah sambil memperbanyak doa dan zikir. Nah, yang kedua, mabit. Teman-teman mabit itu adalah bermalam di Muzdalifah sambil mencari batu kerikil untuk melempar jumrah. Yang keempat adalah melempar jumrah. Nah, melempar jumrah itu ada bacaannya. Teman-teman bisa lihat di acuan tema ini ya. Nih. Jadi sambil melempar jumrah, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti itu bacaan melempar jumrah. Selanjutnya adalah tawaf. Tawaf itu berkeliling mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Selanjutnya adalah sa'i, lari-lari kecil dari Bukit Syafa ke Bukit Marwah, seperti ceritanya Nabi Ismail yang kehausan. Akhirnya bundanya mencari air dari Syafa ke Marwah. Yang selanjutnya yang terakhir adalah kegiatan haji tahallul. Tahallul itu memotong sebagian rambut. Ya, untuk laki-laki boleh sampai botak. Nah, kegiatan selanjutnya adalah kita akan mencari kata yang berhuruf awal D. D besar, D kecil. Ada apa saja ya? Teman-teman pasti sudah bisa. Ini sudah siapkan gambarnya. Nih, mencari kata berhuruf awal D. Ada apa ya ini? D A U N. Dibacanya daun. Ya, daun. Nah, ini siapa yang tahu? Wah, pasti teman-teman sudah tahu ya. Dinosaurus ya. Oh, betul. Ini ada hurufnya
D I N O S A U R U S. Dinosaurus. Yang ketiga, harum baunya dan buahnya banyak durinya. Buah apa? Durian. D U R I A N. Durian. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik? Iya, naik delman. Naik delman. Nih, delman hurufnya D E L M A N. Delman. Dan yang terakhir, suaraku besar sekali dan bulunya tebal. Dan termasuk binatang kurban juga. Apa ya? Ada huruf D O M B A. Domba. Ya, betul, domba. Kita ulangi lagi ya. Kita baca sama-sama. Mencari kata berhuruf awal D. D. Daun. Dinosaurus. Durian. Delman. Domba. Baik, teman-teman. Kita cari lagi ya di rumah kata yang berhuruf awal D. Nah, teman-teman, kegiatan selanjutnya di rumah, teman-teman membuat batu kerikil dari kertas koran atau dari kertas bekas, dikecil-kecilkan, membuat lingkaran ya. Seperti ini dikecil-kecilkan, ini sudah akan contohkan seperti ini. Kita ambil, kita sobekkan, boleh kecil-kecil saja seperti ini. Lalu kita remas-remas, remas-remas. Nah, kita buatnya 21 batu kerikil ya. Nah, seperti ini, bulat-bulat. Nah, kalau sudah, nanti teman-teman pura-puranya lempar jumroh, tapi lemparnya ke tempat sampah. Sambil baca doa, Bismillahi Allahu Akbar Rozman li Syayatin. Bismillahi Allahu Akbar Rozman li Syayatin. Ya, seperti itu. Nah, kalau sudah, nanti jangan lupa sampahnya dibuang. Baik, teman-teman. Kegiatan kita hari ini cukup. Oh iya, teman-teman, besok kita libur karena Hari Raya Idul Adha. Selamat Hari Raya Idul Adha ya, teman-teman. Baik, karena waktu kita sudah selesai, kita ucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye, teman-teman.